Dan inilah anak-anak di kelas 45 sudah mulai membangun. Lihat, baloknya sudah mulai diambil. Oh, sudah ada satu balok yang kotaknya yang kosong. Berarti peminatnya banyak dong. Nah, bikin apa ya? Coba kita tanyain. Mbak Esya, kata Bu Nina hari ini bikin apa? Oh, bikin pasar. Oke. Nah, ini usah deh, tapi cari badan yang lain ya. Mbak Hana, kata Bu Nina hari ini kita bikin apa? Dalam kan? Bikin kompor. Agak sedikit mendekati. Kata Ibu Guru, kata Bu Nina hari ini kita membuat dapur. Iya, dapur saya. Temanya kita membuat dapur, tema bangunannya. Di dapur emang ada kompornya tuh. Terus selain ada kompor, ada apa lagi di dapur? Ya, Han. Han? Hana? Hana? Ada apa lagi ya, Han, di dapur ya, Han? Ada pot buah-buahannya. Oh iya, kadang di dapur kan ada hiasannya sebagai aksesoris di dapur ya. Apalagi Han, selain kompor, terus kalau buat nyuci itu namanya apa Han? Tadi ada nggak? Ya, oh ada piring. Tempat cuci piring. Apalagi? Apa ya? Oh iya, cuci gelas. Coba sekarang kita pindah-pindah ke Mbak Ersya. Ada apa lagi Mbak Ersya di dapur? Ya, tadi sudah, empat cuci piring. Ada apa lagi ya? Tadi sudah ya, apa lagi selain itu? Ya, kompornya tadi sudah, selain kompor apa lagi? Ayo, apa lagi ya? Apalagi ya, di dapur ada apa lagi ya? Ada sih ya. Ada apa? Iya, ada masakannya ibu ya. Kan habis di dapur kan ibu habis masak ada hasil masakannya. Mbak Esa suka bantu ibu di dapur? Bantu ibu di dapur enggak? Oh iya, bantu ngapain? Oh, bantu masak. Oh, keren banget. Toleha bisa bantu masak. Sekarang coba kita lihatnya Tifa. Tifa, Tifa, mana ibu lihat? Wah, bangunannya bikin apa ini ya? Awas, hati-hati. Oke, ditumpuk. Wah, tumben. Biasanya Tifa sudah punya ini balok yang beragam. Ini tumben kebalik lagi. Satu bentuk ini baloknya. Oh, mungkin karena ini mama gak masuk ya Tifa ya. Oke, okay, keren. Coba cari bentuk yang lain. Cari bentuk yang lain, coba pintar. Coba ya. Okay.